Hai guys, Assalamualaikum. Oke, ketemu lagi ya bareng aku Henny Roy. Kita mulai ya tempur lagi malam ini. Aku mau mengunjungi sobat-sobatku ya dari channel 1 ke channel yang lainnya. Oke, bagi kalian ya yang kepo, stay tune ya di channel aku. Oke, kita sampai sekarang ya ke Sang Art channel ya. Nah ini karena sudah monet ya, jadi begitu klik ke videonya ya, langsung ada pre-roll iklan ya, jadi kayak gini nih. Nah sebetulnya ini bagus gitu ya, makanya nggak usah deh, nggak usah kita lewati, karena ini kontribusi ya buat Bang Andi ya. Nah ini nanti kalau misalnya iklannya udah habis ya, langsung Bang Andi itu akan menggambar wajah Ibu R.A. Kartini. Oke, mungkin ini temanya ya disesuaikan dengan kemarin ya, tanggal 21 April ya. Jadi dedikasi dari Sang Art ya buat pahlawan wanita kita ya, Ibu Raden Ajeng Kartini. Ini nih ya, gambarnya ada dua ternyata ya. Durasinya ya, yang pertama ini 9 menit ya, yang di bawahnya hampir 4 menit ya. Nah karena ini iklan itu sangat dibutuhkan ya buat yang punya channel, oke deh kita nonton iklan aja dulu ya sebelum ke Sang Art itu ya, menggoreskan tangannya gitu ya di atas kanvas dan menarik-narikkan jari-jemarinya gitu ya untuk membuat satu karya ya. Di sana temanya cara menggambar wajah Ibu R.A. Kartini. Oke, ini sudah mulai ini ya, beliau itu ya sudah mulai banyak ininya ya, banyak fansnya ya, ya. Karena pengiklan sudah mulai percaya gitu ya buat menyimpan iklannya di channel Anda. Oke, seperti itu ya support dari aku buat Anda ya Bang Andi. Halo Mas Bakri, selamat malam ya. Kita sebetulnya belum kenal ya, tapi dikenalin sama Mak Heru gitu ya. Oke deh, ini buat perkenalan ya kita. Aku ngunjungi ya channel sampean ya Mas ya. Tapi aduh, serem ya. Malam-malam aku kok ini gitu ya, nonton suasana di kuburan gitu ya. Oke, ditegarin aja deh. Ya, karena ngelihat dari itunya ya, dari judul video Anda itu, tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan. Oke, hal itu ya biasa juga ya, aku lakuin gitu ya sebelum ya munggahan gitu ya. Ya ke kuburan juga sih ya, membersihkan ya, sama sih seperti halnya yang biasa itu ya Mas Bakri kerjakan kayak gitu gitu ya. Ya kemarin aku juga seperti itu ya. Gimana nih sob? Ngeri enggak? Aduh, sebetulnya Mas Bakrinya ke area kuburan itu pastinya siang ya, tapi kok aku pasnya nonton malam-malam gitu ya, hampir tengah malam loh ini di sini ya. Oke, lanjut ya Mas Bakri ya, aku support ya video Anda ini, mudah-mudahan bisa nambah ya jam tayangnya kayak gini. Oke guys, silahkan ya lanjutin ya. Mas Bakri videonya tetap lanjut ya ini ya. Oke, sekarang aku tiba ya di roomnya D&D Creative Channel ya. Hai Mas Dendi ya, aku mengunjungi Anda nih ya, rupanya Anda lagi stream ya. Oke, buat temanya malam ini ya,
Pul senyum masih malam minggu sapa dulur-dulur kreator pemula. Oke ya buat yang merasa dirinya kreator ya, pemula pula. Silakan nih Mas Dendi lagi live ya. Silakan Anda di sana sapa, senyum, tegur apalah-apalah gitu ya buat naikin jumlah subscriber dan jumlah jam tayang ya. Mas Dendi, ini aku lagi support channel Anda ya. Biarin nanti berputar aja ya. Oke, ketemu juga akhirnya ya channel yang dicari-cari. Kita sekarang sampai di channel Angelo Gemstone Fossil 72 atau 72 ya. Bang Angelo, ini aku mengunjungi rumahmu ya. Kemana aja, nggak pernah beredar ya. Kalau aku upload video, pasti komennya ya di kolom komen gitu ya. Nggak pernah ada komen-komen ya di room gitu ya. Nah ini aku mengunjungi ya buat support ya channel Anda. Mudah-mudahan ya bisa memberi kontribusi buat jumlah jam tayangnya ya. Masih di hutan. Gimana ininya pendapatan fosilnya sama batu-batu mulianya? Meningkat apa gimana gitu? Soalnya sekarang kan musim hujan gitu ya. Jadi kayaknya berburunya gitu ya. Hunting-hunting bebatuannya gitu agak gimana gitu ya, agak ribet gitu ya, basah-basah gitu. Tapi ya yang namanya hobi atau ada hal lain gitu ya, hujan atau panas, it's okay ya. Tempuh aja ya, mudah-mudahan tidak hari ini, besok dapat batu-batu mulia yang luar biasa, oke? Okay? Nah ini aku support ya, biarin videonya berjalan gitu ya. Oke, okay, good luck ya Bang Angelo. Oke, sekarang aku tiba ya di kebunnya Bang Landaga Buton ya. Lama sih nggak pernah chat ya sama beliau. Apa kabar Bang? Mudah-mudahan sehat ya. Ini aku datang nih ke kebun ya, mau lihat. Dikirain lagi panen pepaya gitu ya. Kemarin aku sempat lihat yang itu loh, pohon kayu ya. Nah sekarang nengok video terbaru ternyata kayu lagi ya, cuman ini judulnya kayu balsa termahal dunia saat ini ya, investasi terbaik. Nah di bawahnya apa nih? Oh kalau ini kelapa sawit melimpah katanya ya. Sementara minyak goreng sekarang ini ya harganya lagi melambung. Ini ada video terbaru dari Bang Landaga Buton ya mengenai kelapa sawit yang melimpah. Oke, mudah-mudahan ya minyak gorengnya cepat kembali normal gitu ya. Bisa turun nggak ya harganya? Ada nggak rumusnya ya harga yang sudah naik diturunkan ya, semoga aja ya, berharap sih ya, berharap ya setiap orang gitu ya, kalau yang sudah naik harga bisa turun gitu ya, kalaupun misalnya tetap ya tetap, tapi tidak susah di pasaran minyak gorengnya ya. Kalau masalah itu kan harganya tinggi, barangnya juga nggak ada, nah itu ya yang membuat masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya harga-harga tinggi di pasaran, tapi setiap orang uangnya punya begitu ya, kemudian usahanya lancar-lancar-lancar-lancar, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita sampailah di pantai ya. Oke, kita nemui ya, ini Udo-Udo ya, channelnya Mijon Official Channel ya. Oke, beliau ya lagi kumulatif, kumulasi ya,
jam tayang gitu ya. Sebetulnya kalau untuk jumlah subscribernya ya, wah udah banyak ya, udah di atas 1.500 ya, sudah lewat sih sebetulnya syarat ya. Namun beliau itu karena sibuk ya, selalu kerja, dan prinsipnya nge-YouTube itu cuma hobi katanya ya. Tapi ya gemes juga sih kalau misalnya jumlah subscribernya ya sudah melampaui batas, sayang gitu ya. Makanya kemarin sama kita-kita disupport ya, ayo lo, ayo dong bang gitu ya, itu jumlah jam tayangnya gitu ditingkatin. Maka ya kita-kita temennya ya yang ada di online support gitu ya, mensupport beliau ya dengan memberi kontribusi jumlah jam tayang. Oke Bang Mijon, ini ya support dari aku buat Anda ya. Ini videonya akan terus ya berputar ya, karena Anda itu kan perlu jam tayang ya, jadi gak apa-apa nanti aku pasang aja di playlist ya. Nah ini lagi mantai sekeluarga ya. Oke, mat happy-happy ya, have joy. Oke guys, sekian dulu ya buat malam ini. Kita lanjut ya next time. Thanks ya for watching. Oke, see you next. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.